Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada handphone Redmi 4X. Ini kasusnya dicas nyambung, putus nyambung, kadang-kadang berkurang kata yang punya. Dan lampu LED tidak stabil. Ini goyang konektornya, kelihatannya bermasalah. Tidak stabil. Ini dudukan konektor chargernya. Kalau dipegangin nyambung, kalau dilepas putus nyambung, putus nyambung. Oke, simak sampai selesai videonya, jangan di skip. Kita buka SIM teranya dan buka backdoornya. Jangan lupa yang baru lihat channel Saung Baraya, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya, agar Saung Baraya berkembang dan update video-video terbaru yang bermanfaat seputar teknik handphone yang kasusnya ditemukan sehari-hari. Sudah terbuka, hati-hati ada fleksibel fingerprint, dilepas dulu. Lalu kita ke bagian bawah, buka penutup speaker ini sekaligus penutup papan charger. Kita akan melakukan pergantian konektor chargernya yang bermasalah, yang goyang-goyang, tidak stabil dudukannya. Ya, sudah terlepas. Buka dulu kabel antena dan soket fleksibel. Ya, hati-hati. Ya, kelihatannya ini sudah mekar, sering digoyang-goyang. Kita cabut di blower konektor chargernya. Lalu olesi siongka kita kasih timah solder. Kemudian kita pasang ini konektor chargernya. Disolder pertama bagian kakinya dulu biar tidak goyang, tidak berubah dudukannya. Kemudian sambungannya dikasih solder, dikasih timah juga agar mengancing, mengunci. Ya, dikasih siongka kembali, kita solder kaki konektor chargernya. Ya, terakhir kita bersihkan, disikat. Kemudian kita pasang kembali. Kita akan tes ulang apakah menambah. Ini dicas katanya tidak naik-naik, malahan berkurang, menurun persentase baterainya. Kita baut kembali. Ya, sudah selesai. Kita pasang kembali soket fingerprint dan backdoornya kita rapihkan kembali. Ya, sudah selesai. Masukkan kembali SIM traynya dan kita cas ulang. Kita akan menunggu sampai ada perubahan beberapa saat, beberapa menit. Ya, sudah tampil, ada tampilan baterai, ada 3% ini. Setelah menunggu beberapa saat, kita lihat, wow, 97%. Oke, demikian. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.